kangen. Kamu dianugerahi kaki sendiri, tangan sendiri, kepala sendiri. Makanya kalau pergi kemana-mana ngambil satu-satu. Jangan terus ngikutin saya terus. Kangen. Kamu tiap hari kan kumpul saya, kok kangen-kangen tukar pupuk ya tau. Beli tiap hari kumpul, kok datang jadi kamu. Kena upas. Dikira ular, coba kamu di bawah pohon beringin. Hutan di atas desa itu suasananya masih sejuk. Lain di kota sudah kena polisi. Oh, polisi udara. Oh, kena. Polisi lalu lintas. Budut. Orang yang tidak pernah baca koran, makanya pengetahuan umum itu penting. IPU. Loh. IPU. Loh. IPU. Bosok rengko. Ndang kok ah pisan. Pisan. Ditombo kalau di hutan itu. Ditombo kangen tok ya. Kamu tuh tak bilangi. Orang sama temennya di desa suasananya masih rindang. Pohon-pohon masih hijau. Udara itu masih sumber daripada masih alam. Gas H2O masih seger. Makanya H2O kan hidrokarbon CS kan ada HO itu kan. Aduh, ya enggak kena polusi gitu. Polisi atau polusi? Anu, reserse. Reserse. Coba kamu di bawah pohon beringin. Nah, sinetron kalau sudah begini. Misteri di bawah pohon beringin. Senyum. Pindah. Ini kan seperti pohon khas padang pasir. Coba. Coba mata dibuka. Ha, matamu mana toh? Matamu tuh lo, yang dua di rumah. Matamu dewe kuwi kok. Gak gitu. Lihat sono. Cerita 1001 malam. Putri Johar Mane. Senyum. Elah. Di sini, ini kan ada cemara. Di sini, waduh, pohon cemara. Biru yang ngentut itu jangan kebal. Kalau emak lo prek. Dekat cemara, keluarga cemara. Senyum. Duduk di pinggir batu. Nah, tengkurap. Duduk bawah. Nah, aduh, kura-kuranya lepas ya. Kura-kuranya lepas. Aku kangen sumpah. Tak angan-angan bar mulih kaji aku pokoke tak usahane piye. Kalau yang namanya kangen nyari barokah-barokahnya haji, semoga ketularan haji. Aku ben mbok dongakne dadi apa ngono ta? Ha, kamu pasti saya doakan semoga tetap jadi manusia. Awake kok ini. Geri aku. Risi. Wah. Nah kalau yang megang itu cewek cantik, Ulan Guritno atau Kiki Fatmala sih. Gak apa-apa yang megang kamu. Seperti dipegang monyet tau. Nah di sini kan udah ada monyet kembar. Lah. Masih jauh. Mbah Ran gimana? Pembaran jalannya gitu apa ada kok perjalanan masih jauh. Ya ta? Ya Mas, Pak. Ya. Ikut saya di belakang saya. Perjalanan masih panjang. Semoga kita selamat di jalan. Ada apa? Sini. Oh. Lewat sungai dalam sekali. Sungainya mana? Pura-pura. Sungai dalam. Ada apa-apanya kok? Misalnya. Oh. Pura-pura ada sungai. Seandainya. Seandainya.
Seandainya bibirmu tuh kayak rantang. Loh, sungai dalam sekali. Terus ada, hanya ada satu, yaitu jembatan, tapi dari bambu. Dalam perasaan. Seandainya ada bambu satu, pegang. Awas, bak. Awas lo. Sungainya dalam. Itu uang kemejaan. Jalan. Yang kencang. Megangnya yang kencang. Sungainya. Asem. Bok. Sungai. Bok. Woi. Sini lo. Apa? Kamu cepat ke sini lewat jembatan hanya satu batang lo, Bok. Yo. Tolong pegangin. Pegang. Run. Macam. Jadi sepelan lawas ya. Hei, anu kakimu yang kanan dulu. Licin lo, licin. Kakak kita kanan dulu, licin. Saya peringisan lo. Licin jalan sini lo. Geblak. Iya. Run. Eh, pegangin. Ya. Pelan lo, Bang. Ya. Pelan. Oh, kesuwen. Sungai apa kata papanya kok. Seandainya. Yo. Alon-alon watone ke lakon. Lewang-lewung bak. Sini. Dan kakan sekarat. Gimana, Bang? Lewat etan kulon ben guyu kok. Pohon bambu yang rindang sekali. Apa? Pohon bambu. Mana? Seandainya. Oh, misal toh. Durinya lancip sekali kalau kena badan, kulit, luka. Basah. Untung saya bawa arit. Oke. Robek. Mana? Oh ini. Nah. Iya loh. Wong edan. Untung kok aku bawa jarum. Tak jahite dulu. Ya. Iya. Ya, dale. Nyampe di barat jalan. Iyalah terus aku yang terobos. Bu. Apa? Bok. Oh, nolosan. Hati-hati ada duri lo, Bok. Ada juri. Duri. Oh, duri. Ya, merobos lo, Bok. Ya. Ayo. Cepat ya, Bok. Maling! Maling jenggul melotot dua. Pelan-pelan aja. Ayo lo. Macane lanang. Cok, lek. Pelan lo, Bok. Kelamaan. Perjalanan jauh. Musik berhenti. Ya. Badan terasa panas. Masuk ke kolam. Ya. Ini kan kolam. Masuk mandi. Ya. Ikut mandi. Yo, ya. Dingin. Airnya jernih sekali. Apa itu? Disirati barang kok menteng. Apa? Air. Kamu itu kurang ajar.
Orang itu sudah tadi. Tadi kemarin. Udah tadi. Nah, aku memang sering gulia oleh dia. Cari yang dalam. Gak menanggap dewi, anu. Kita waktu kecil kan main di sungai cari yang dalam. Ya. Ayo lo, duduk. Iya, mandi pak. Mandi dingin. Mandi telek loh. Apa-apa nih? Airnya dalam airnya. Mandi, mandi. Ya. Gimana bakat telek? Ya. Kita mau pergi jauh. Kumur, kumur. Sikat gigi mumpung jernih airnya. Tidak tahu ini gini. Mumpung jernih airnya. Bar kemu di tok. Nih aku maneman bar mangan iwak. Katanya anakmu sekarang sudah sekolah tepat. Nah, katanya pergi istrimu juga. Apa? Apa? Mandi. Bok kamu nek tanya enggak pas aku minum. Orang ini kumur air kok terus ditanya. Ngomong aja. Itu apa Pak kok kuning-kuning di depan panjang tuh? Enggak tahu nih, kayak anjing kali. Enak. Seger ta? Airnya seger ta? Heeh. Iya iya. Ciblat, ciblat. Ciblat. Mandi. Seger. Airnya dibersihin dulu. Ya, biar cari yang dalam. Ya. Awas kena batu. Ya, enggak, orang enggak tahu toh kok. Kamu tuh bisa enggak? Sini loh yang dalam tuh sini deh. Kena batu. Sini sini ya ya. Sini sini sini. Gak mau ingin nih. Jadi. Gak. Situ loh. Situ. Modelnya kayak sepele gak pas. Situ. Bang. Tangan tak enak. Seger tak? Airnya seger tak? Nah, iya iya. Ciblat. Mandi. Seger. Airnya dibersihin dulu. Ya, biar cari yang dalam. Ya. Awas kena batu. Ya, enggak, orang enggak tahu toh kok. Kamu tuh bisa enggak? Oh, yang bodoh tuh kamu ini loh, ini loh. Jangan kau yang ngono. Ya, kurang suka ni. Ya jadi paido. Komplit tu ya. Dia paido dirai benar. Ya, bang, masuk. Ya, tangan sebelah. Kaki. Nang ini kita dana tenang ya harus kan. Sebentar. Mbok, Bu, nyonya besar. Aku nih suamiku tuh emang keterlaluan. Keterlaluannya gimana? Awakmu kok TV nak esok? Halo Lala. Bayinya lucu ini. Bayinya lucu. Aduh, ini memang bayi. Ya, bayinya lucu. Mimi ya, Mimi. Aku kelan mama. Kelan sama mama. Mama. Sama mama Kiki Fatma. Ya, ya. Mau ya? Aku kan Cico. Lucu lah ini. Ya, nyonya, nyonya. Ini bukan bayi, ini bagio nyonya. Mbok munggung ini kita temenan ini ya, Bu. Ini aja. Mbok temenan. Ini aja. Tuh. Ini lucu lah ini. Aku
Ah, malah hadian ketak aku. Nyonya sadar nyonya. Ben ana jelas-jelas ini sing didemeki di sing ora turun kok. Enggak tutup. Kasihan nyonya kita sejak melahirkan keguguran. Hamil yang pertama gagal tidak jadi anak. Gugur akhirnya nyonya kita stres. Memang kita hibur dong. Setahun yang lalu dia mengeluarkan darah hijau. Sabar. Ini gara-gara suamiku. Sabar nyonya. Waktu itu aku kan ngidam. Ngidam macam-macam gak diturutin. Minta apa saja nyonya? Aku minta rumah bagus. Mobil BMW. Ya kan punya udah. Minta cowok yang keren. Itu gak ngidam namanya. Ngidam kok ngawur. Kayak nenek wong ayu ngidame ngono pantas. Nenek bojomu? Bojoku ki ngidam apa wong ngidam jemblem kok songo-songo. Waktu itu aku waktu hamil geraknya di sini. Oh. Di sini. Di artinya apa? Artinya cewek. Ya jeng kamu kemana aja aduh. Kok so? Mas. Saya cari dari tadi ini aduh. Betul sepelane iki. Bayangin saya tadi di pasar. Iya. Saya di pasar semua orang dibilang bayinya. Muka saya mau ditaruh di mana coba? Mas. Taruh di mana mukanya, Pak? Sesek iki. Heeh. Iki wedoke sing ndi, Dok? Wedoke sing kene kok gerake wedok iki. Ya Mas ya, mau pulang. Ini gimana sih? Ini bayi saya tadi pergi ke pasar. Semuanya dikira bayinya. Dikira anaknya. Ya dikira bayinya. Anaknya. Iya. Sampai kemarin tukang daging. Tukang daging? Iya. Itu dikira bayinya. Aduh, saya malu. Muka saya ini sama dia malu. Iya, itu bayinya juga lucu. Kalau nangis, itu aja bayinya. Enak. Lagi. Iya. Ya, iki lakon apa turun? Golek panganan samplokane kok kulahmu koyo ngene kuwi. Ini Raden Sukoca ini stres. Kok gawe-gawene kancane kok. Gawe-gawene kancane. Lah pancene pake wis sak niki lho. Gimana pokoknya ini? Pokoknya begini Raden. Pokoknya aku mau bayi, aku mau bayi. Istri saya ini sejak kejadian waktu dia keguguran. Heeh, terus kepalanya orang kok buat mainan. Ya, ya, aman, sejak kejadian bayinya kekuburan ini jadi stres. Sadar. Sebentar ketawa, sebentar nangis. Ya kasihan lah. Sebentar ileran, bayangin malu dong saya. Oh, sayang. Ini David dong ngarep ae. Iya. Orang plak ya, aja. Ya ini dia maksudnya. Raden Sukoca, ya. Tolong disadarkan istrinya gimana itu. Kamu gak punya bayi atau bak di rumah? Punya, mati loh. Dia hidupkan lagi. Loh. Masih ada yang hidup masih. Nah, untuk ganti ini bisa, tapi gak ada kepalanya. Takut saya. Nah. Yang namanya pasal-pasal dan hal-hal yang perlu dicantumkan dalam surat perjanjian masalah penjualan bayi. Kok penjualan bayi toh? Adopsi bayi. Itu loh. Adopsi bayi. Ha-ha. Berapa sih kemarin kita kesepakatan harga? Kemarin kita sepakatan harga bayi 1 3M. Ember kali. Bayi kok 3M? Ya, pokoknya yang penting cukup mencukupi kebutuhan biaya perawatan gitu sama. Ya gitu. Kita pernah pegang duit. Duit 1 miliar belum? Belum pernah? Tukang pijet aja pegang 35 miliar kok. Kamu itu 1 kan miliar. Itu kan tukang pijet aja. Profesional. 1 miliar aja belum pernah pegang. Maka pernah. Kelihatan orang tuh kalau susah gak pernah lihat uang tuh ya muka seperti lu itu. Oh iya. Jangan bingung masalah duit. Mm-mm. Untuk semboyan aja, nggak usah pegang duit banyak-banyak. Untuk pedoman. Pedoman. DUIT. Artinya. Doa, usaha, iman dan takwa landasan hablum minannas untuk hablum minallah. Wah. Rupa-rupanya Mas Kren pandai bener nih ya. Duh, orang itu harus begitu. Sekarang kamu tak kasih teka-teki. Yeah. Kamu punya uang 100.000. Mm-mm. Ya toh. Iya. Yeah. Terus sekarang kan orang digembar-gemborkan supaya bagaimana memperhatikan saudara-saudara kita yang miskin, ya. Bahkan bencana alam. Mm-mm. 100.000 buat ngibadah, mm-mm, buat sedekah, buat amal, 10.000 itu tinggal berapa? Ya tinggal 90.000 toh Mas Kirun.
100.000 buat amal yang 10.000 tinggal berapa? Tinggal 90.000. Salah. 90.000. Salah. Yang benar itu matematika dunia itu 90.000, 100 kurangi 10 untuk amal 90 itu matematik apa itu dunia. Yang benar tinggal 10. Kok tinggal 10? 10 ini sebab untuk sangu kita menghadap Ilahi, kalau 90 itu enggak akan ikut karena itu duniawi. Oh. Ini tak bayar. Teken kontrak bayinya mana? Nanti dulu, tanda tangan dulu kamu. Nih. Bayinya mana? Nah. Hey, kok terlalu panjang di sini aja? Ya wes sini aja wes. Sekarang bayinya, uang sudah kamu terima loh. Jangan khawatir. Bayi. Masalah bayi, pokoknya ada uang. Bayi pasti datang. Ini juragan saya Raden Sukoco bingung. Jangan khawatir. Moto kami bekerja, yang penting Anda puas. Nanti kalau ditanya yang ngadopsi. Iya. Lah ini anaknya siapa? Lah ibunya yang mana? Nah, kita carikan aja ibu-ibu di anu. Jangan, saya sudah bawa. Loh, oh ada. Ibumu cantik. Wah, cantikan dari mama saya? Kurang. Oh, kurang. Biar kamu begitu tapi ibumu hebat. Harus disesuaikan. Harus disesuaikan. Sudah, pokoknya diam, enggak usah macam-macam. Jajan. Jajan. Jan, enggak mau. Kenapa? Punya mamanya enggak mau kayak gitu. Kenapa? Mamanya ampun. Kamu segini, kalau enggak di musuh segini gede, enggak ngatasi dong. Aduh, ini mamahnya. Jajan. Mamanya ini. Ya, ya, ini mamamu. Kita ke jalan gede yuk, ke jalan raya. Kenapa? Buat tabrak lo ketahuan. Sekarang mamanya di situ, bayinya tidur di tempat bayi. Bayi tidur. Aku tidur di sini. Iya. Itu ini saking gedenya bayi sampai enggak ngatasi ini. Hancur. Kerowok. Itu lahir itu kok. Nah, bayi tidur. Bayi tidur. Aku gua nyebut mamanya. Mama, enggak apa-apa. Gua bisa sawan nih begini. Tidur. Kamu ya, di mana? Tidur. Nah. Dikelani sama mama. Gimana? Iya, aku punya mama gini 2 hari meninggal aku. Gimana? Miminya gede ke sini. Enggak apa-apa, mamahmu tuh banyak anak. Kamu mati ntar aku hamil lagi dong. Udah, ayo tidur. Kok mamanya kayak kambing sih? Jangan gitu dong, jangan kejem-kejem sama anaknya. Yang halus. Halo, anakku sayang. Ah, gak mau. Masa mamanya tetenya sebelah? Mama dulu kecelakaan jatuh miring. Jadi tetenya ngelumpuk. Aduh, mama begini. Yang bener aja, yang ya. Bener aja. Bayi tidur. Terawat tak tapuki lambemu. Bayi. Enggak mau Mimi ini. Enggak ambil bayi yang alokannya gimana? Mimi enggak mau Mimi, namanya Mimi yang anak. Itu aja. Tolong Dik ya. Hati-hati aku nih karaoke nih kagak bisa isa. Pakai Mimi itu aja ya, bos. Enggak ya, mau. Pakai dong. Enggak mau. Pakai dong. Ayo tidur yang bener. Iya. Yeah. Ampun, Mama. Ma. Mendingan rem aja, Ma. Kenapa? Kenapa? Anak bayi. Disesuaikan dengan bayinya. Ini kayak modelnya untuk melebarkan cucukmu. Jadi ben rada suwek titik. Iya. Udahlah, Nak. Pokoknya anu kamar mandi mana kamar kecil? Kenapa? 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 Selamat. Oh, ngedan. Tidur, Jan. Bayi, latihan dulu nanti kalau yang beli dateng lo. Apa? Nangis. Oh, nangis.
BAT-nya ditaruhin apa? Ada batunya tuh. Kok meletup begitu sih? Nah, tidur dong. Bodoh, bodoh. Orang yang jahat. Aduh. Aduh, anakku sakit perut. Aduh, makan apa tuh, nak? Tapi. Aduh, kok ya tetap. Belambang, belambang. Mata. Ayo tidur, nak. Tidur, sayang. Minta apa? Aduh. Lamuknya. Kenapa? Lamuk. Aku takut kalau anakku nanti mau berdarah. Loh, ini lalat. Kasihan. Pak Ejan, ini apa nih? Pak apa nih? Mendingan, ben kumat punya. Pak apa nih? Anakku. Kenapa? Anakku Jin dan Jun, jangan menangis. Mama ada di sebelahmu. Aduh, serem, serem. Banyak apa sayang? Minta apa sayang? Pakai nematan ini. Curang gecang. Ma, kalau gini mendingan berantem aja yuk. Yang enggak dong. Mama sayang anak kamu. Bayi enggak boleh berantem sama mama. Tangan, ya namanya anak kecil, ketut. Baunya kayak orang tua. Kenapa? Ketut. Oh, ini enggak kok. Mama enggak dikasih minyak kayu putih sih soalnya. Jadi aja melenyun. Tadi enggak. Aku salah. Tadi saya kasih minyak tanah. Tuh, kan jahat orangnya. Kasih makan. Ayo suapi. Jahat lagi lah. Enggak, udah lah, nak. Aduh, mampu. Aduh, salah. Kebalik. Namanya ibu udah tua, jadi talian. Hei, ma. Kok kulitnya yang diberikan? Yang penting isinya ini pisangnya. Anakku ini kan jelmaan kambing, jadi senengannya kulit. Jelmaan kambing, sebentar lagi yang mau beli datang. Oh ya? Betul. Selamat siang. Siang. Pak Kirun. Selamat siang. Hei, gak usah takut. Aku ya takut ya. Apaan itu? Apaan? Itu apaan? Ibu yang punya bayi yang saya janjikan. Oh, ibunya. Ini ibunya. Ya, ini ibunya. Yakin ini ibunya? Ya. Anaknya kayak gimana?